Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuasil darsana al-balaghah fi aw min kitab syarh al-balaghah wa huwa syarhun li kitab qawaid al-lughah al-arabiyyah alladhi katabahu wa syarahahu fadilatul syaikh al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin ghafarallahu lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li jami'il muslimin ajma'in. Wal'an nahnu fi safa 65 di halaman 65. Mazilna fi fannin min fununil balaghah wa huwa ilmul ma'ani. Qulna annal balaghah laha salasatu fununin. Al-fannul awwal al-ma'ani. Was-sani ya al-bayan. Was-salis al-badi'. والآن نحن في المعاني وفي هذا الفن في علم المعاني هذا هناك ستة أبواب ada 6 bab yang kita bahas di ilmu al-ma'ani ini ya. Sedangkan sekarang kita berada di bab yang pertama yaitu tentang al-khabaru wal insya, pembahasan tentang apa itu khabar, apa itu insya, mal fa'idatu min al-khabar wal insya wa ma hiya aqsamuhu dan seterusnya. Baik. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan kita an faidatil khabar. Kita akan berbicara insyaallah di sini membaca syarah dari Syekh Utsaimin tentang limadha yulqal khabar. Baik. Qala al muallifun rahimahumullah wal aslu fil khabar an yulqa li ifadatil mukhatabi al hukm alladhi tadammanathu al jumlah. Hukum asal dari kita menyampaikan khabar ya adalah untuk ifadatil mukhatab, memberikan suatu faedah kepada mukhatab. Faedah itu berbentuk al-hukma ya, atau al-ma'na alladhi tadammanathu al-jumlah, yang dikandung oleh jumlah yang kita sebutkan, jumlah khabariyah maksudnya di sini. Kama fi qawlina hadaral amiru, sebagaimana kalau kita mengatakan telah datang seorang amir. Hukum asalnya ketika kita mengucapkan hadral amir adalah untuk menyampaikan suatu makna kepada lawan bicara. Makna itulah yang dikandung oleh jumlah yang kita ucapkan tadi. Jadi kalau kita ibaratkan khabar itu ya, dia adalah suatu wadah untuk menyampaikan informasi. Wadah ini berbentuk jumlah, itu yang kita kenal dengan jumlah khabariyah ini. Ya, informasi yang disampaikan itulah hukum atau al-makna. Baik, nandur asyarah. Limadha yulqal khabar? Al-aslu fil khabar an yulqa li ifadatil hukmi alladhi tadammanathu al-jumlah. Paham itu mana yulqa? Al-qa yulqi, disampaikan, ilqa. Ya. Kenapa di ilqa khabar itu? Kenapa disampaikan? Kenapa kita ucapkan kalimat tersebut? Tujuannya adalah untuk ifadatil hukum. Fa indama ukhbiruka bi syai'in famadza uridu minka? Uridu an ta'rif ma akhbartuka bi. Kalau ana menyampaikan sesuatu kepada antum, apa yang ana inginkan dari sesuatu tersebut? Antum paham apa yang ana sampaikan. Ya, ketika kita komunikasi tujuannya ya agar lawan bicara kita paham apa yang sedang kita ingin sampaikan. Falau qultu laka masalan qama ar-rajulu wa dhahaba ar-rajulu wa akala ar-rajulu wa shariba ar-rajulu fama gharadi min hadha kulli. Apa tujuan dari kalimat-kalimat tadi? Al-gharadu an ukhbiraka bi anna hadhihi al-umura hasalat lahu. Tujuannya adalah untuk beritahukan kepada antum bahwasanya hal-hal tadi memang terjadi. Ketika ana mengatakan qama ar-rajulu, telah terjadi sifat al-qiyam itu. Telah terjadi perbuatan namanya al-qiyam. Wa hadha huwa al-aslu fil khabar an yulqa li ifadatil hukmi alladhi tadammanahu. Ini dia hukum asal dari khabar. Kalau kita katakan hukum asal khabar adalah untuk menyampaikan makna, berarti ya ada hal-hal lain nanti yang keluar dari hukum asal itu. Itulah yang akan kita lihat nanti.
Paham maksudnya? Ini namanya taksilul masalah, namanya seperti ini. Ini namanya metode taksilul masalah atau tahrir mahalin niza'. Jadi sebelum kita masuk kepada hal-hal yang keluar dari kaidah umum, kita harus memahami kaidah umumnya terlebih dahulu. Ya, kaidah umum misalkan, ya, hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan. Ya, al-aslu fil ma'i at-tahur. Ya, hukum asal air itu adalah mensucikan. Ya, akan tetapi nyatanya ada air-air yang tidak bisa mensucikan. Ya, Coca-Cola misalkan. Suci dia, boleh diminum, tapi apakah dia mampu mensucikan ya badan kita? Tidak. Ya, berarti dia tahir ghairu mutahhir. Berarti ini kan keluar dari kaidah umum. Nah, maka terlebih dahulu antum harus pahami kaidah umumnya apa, ya. Kaidah umum itu ya bisa kita katakan sebagai aturan bakunya, ya. Sesuatu yang menyelisih aturan, ya, itu pasti ada. Maka sebelum antum tahu apa hal-hal yang menyelisih aturan, antum harus tahu apa aturannya dulu. Jelas ya? Nah, maka dikatakan di sini. Kalau yang ini sebenarnya kalimat ini kan antum paham maknanya ini. Ini tanpa dijelaskan sebenarnya paham antum. Pokok tujuan komunikasi itu ya agar orang paham apa yang kita bicarakan kan. Semua orang tahu ini. Ya, tapi kenapa disebutkan di sini? Karena pasti setelah ini nanti akan ada hal-hal yang menyelisih kaidah ini. Gitu dia. Karena kalau langsung sampaikan hal-hal yang menyelisih kaidah, ya mungkin antum bingung kaidah yang mana yang diselisihi. Jadi gitu. Baik. Fa masalan law qultu litullabi inni uridu an asmaha lakum fi adamil huduri lailatal qadimah fal maqsudu bi hadha huwa ifadatul khabar. Nah, inilah yang disebut dengan ifadatu al khabar. Ifham hadil jaidan. Ifadatul khabar itu artinya antum ngomong mau orang paham. Iya kan? Antum ngomong dan antum mau orang paham apa yang antum sampaikan, itu namanya ifadatul khabar. Jelas? Nanti ada, selain ifadatul khabar itu nanti, misalkan ada orang mengingkari apa yang kita sampaikan, dia tidak butuh kepada ifadatul khabar, dia butuhnya yang lain nanti. Jadi intinya, ifadatul khabar itu, antum menyampaikan sesuatu kepada orang lain, menyampaikan pengetahuan kepada orang lain, dan orang paham apa yang antum sampaikan. Itu namanya, apa? Ifadatul khabar. Al-muhim anna al-asla fil khabar an yulqa li ifadatil hukmi alladhi tadammanahu li ajli an nufida al-mukhbar bima tadammanahu hadzal khabar. Wal mu'allif rahimahullah yaqulu misaluhu kama fi qawlina hadra al-amiru wal fa'idatu qad takunu mujarrada bulughil khabar wa qad yakunu laha maghzan. Ya, fa'idah dari kalimat hadra al-amir ini adalah untuk memberitahukan antum. Ya, mujarrad bulughul khabar hanya untuk menyampaikan berita bahwasanya si amir itu telah hadir. Wa qad yakunu laha maghzan. Ya, bisa jadi ada yang lainnya. Ada fungsi yang lainnya, tujuan yang lainnya. Ya, jadi kalimat hadral amir itu ada tujuan lainnya selain ifadatul khabar nanti. Itu akan kita lihat nanti berarti yang keluar dari aturan umumnya. Yaquluna inna arabiyan dakhala ala ahdil umara. Ya, misalkan ya disebutkan di sini ada sebuah contoh kata Syekh di sini. Orang menyebutkan bahwasanya ada orang Arab Badui yang masuk kepada salah seorang pemimpin, maksudnya menemui salah seorang pemimpin. Wa qala lahu wajhuka yushbihud dinar. Dan dia mengatakan kepada amir tersebut, wajhuka yushbihud dinar. Wajahmu itu seperti dinar. Dinar itu mata uang terbuat dari emas. Fahadihi jumlatun khabariyah. Ini kalimatnya khabariyah bukan? Khabariyah. Ya. Kan berita di sini. Wajahmu seperti dinar. Ya, yes, oke. Okay. Ya. Yeah. Oke okay, kan? Maksudnya orang paham apa yang disampaikan. Ya. Yeah. Antum ingin memberitahukan dia hal tersebut. Wal amiru zakiyun, akan tapi al amir di sini cerdas dia. Fa'arafa anna hadzal a'rabiyya yuridu dinaran. Jadi si amir ini tahu dia bahwasanya Arab Badui ini sedang menginginkan dinar, uang dinar. Berarti bukan maksudnya tujuan murni memuji saja di situ. Murni pujian bukan. Jelas? Jadi yang dimaksudkan di sini adalah saya mau uang dinar, saya mau harta gitu. Wa sababu anna hadzal rajul lam yajid siwa hadzal ta'bir yastarhimu bihil amir. Ya. Ya, jadi si Arab Badui ini dia nggak punya ungkapan lain, mau terang-terangan ngomong malu, mungkin takut kurang ajar gitu, karena raja yang diajak ngomong ini.
ya, dan dia hanya punya pengungkapan seperti ini saja. Ini namanya uslub istirham. Nanti kita pelajari ada uslubul balagho, namanya uslub istirham. Istirham itu minta belas kasihan, ya. Anna al-gharada min hadha at-ta'bir ifadatul khabar lakin lahu magzan wa huwa al-istirham. Ya, tetapi dia punya tujuan lain namanya istirham wa talab, dan meminta. Jelas maksudnya ini ya? Ya. Nah, misalkan ada seorang pengemis datang kepada antum, dia bilang, "Saya belum makan 3 hari." Apa jawaban antum? Apa reaksi antum? "Oh, bagus," begitu. Ya. Antum pahaminya, oh itu ifadatul khabar misalkan. Naam, itu ifadatul khabar, tapi di belakangnya ada tujuan, yaitu saya minta. Jelas maksudnya? Nah, ini namanya ifadatul khabar. Di belakangnya itu pasti ada maghzan, ada tujuan-tujuan lain. Di antaranya adalah istirham, talab, dan seterusnya. Ya. Kalau ada orang misalkan, "Waduh, saya capek sekali hari ini." Ya. Ini kan ifadatul khabar namanya kan? Tapi apa makna dari kalimat tersebut? Apakah dia minta dipijit atau bagaimana? Atau minta diberi uang atau apa? Ngerti maksudnya ya? Jadi jangan kita menghukumi suatu kalam itu hanya sebagaimana yang antum dengar. Lihat maksud di belakangnya juga. Begitu. Jadi pandai-pandai kita menerka apa tujuan diucapkannya kata tersebut. Kenapa nih tiba-tiba dia ngomong, ya, "Saya capek sekali hari ini." Begitu. Walihada yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fil hasyiah wa qad yulqal khabaru li aghradin ukhra. Ya, makanya di dalam catatan kakinya, ya, di kitab matannya ada catatan kaki mengatakan penulis di situ bahwasanya hasyiah itu yang di catatan kaki ya. Wa qad yulqal khabar, khabar itu kadang disampaikan karena tujuan-tujuan. Aghradul khabar. Ya. Baik, yang pertama al-istirham. Ya. Agaradul khabar atau goradul khabar yang pertama adalah istirham. Apa tadi istirham tadi? Minta belas kasihan, minta dikasihani. Kama fi qawli Musa alaihi salam, contoh apa katanya Nabi Musa, ya, dihikayatkan di dalam Al-Quran, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya. Jadi Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, wahai Rabbku, sungguhnya ya, aku itu fakir kepada apa yang engkau turunkan. Kebaikan-kebaikan yang engkau turunkan itu aku sangat butuh." Ya. Berarti ini kan istirham namanya. Menunjukkan, meminta belas kasihan dari Allah. Dengan mengatakan, "Ya Allah, kebaikan yang engkau turunkan itu sangat aku harapkan. Ya. Sangat aku mengharapkan adanya kebaikan yang engkau turunkan kepada aku." Maka balasan dari doanya Nabi Musa ini apa? Ya. Dia dapat kerjaan, dapat istri, dapat harta juga. Ya, bekerja bersama Nabi Yakub. Fa wadih annahu yukhatibu Allah Subhanahu wa taala. Lakin halillahu Subhanahu wa taala la yadri an hadzal faqr? La, bal Allah ya'lam. Ya. Apakah Allah tidak tahu Nabi Musa sedang butuh bantuan? Tahu Allah. Tapi kenapa Allah enggak langsung berikan bantuan? Ya. Allah ingin melihat bahwasanya ya, Nabi Musa harus ada sikap tawakal, iltija kepada Allah, bersandar kepada Allah dulu. Ya, barulah kemudian diberikan. Ini senada dengan ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah sampai mereka berusaha untuk merubah kondisi mereka sendiri. Jadi Allah tidak memberikan kita apa yang kita butuhkan kecuali kita ya, ada usaha untuk berdoa memohon hal tersebut kepada Allah terlebih dahulu. Baik. Idan laisal gharadu an yukhbirallaha bima tadammanahu. Ya. Jadi bukan tujuannya di situ hanya untuk memberitahukan kepada Allah apa yang dia butuhkan, bukan. Ya. Jadi bukan itu tujuannya. Ya. Li'anna Allah ya'lamu, karena Allah tahu. Ya. Karena Allah tahu hal tersebut. Jadi ngapain kita ngasih tahu ya Allah sesuatu yang dia sudah tahu. Mungkin ada orang yang malas berdoa. Dalilnya begini. "Oh, saya enggak mau berdoa kepada Allah." Ya, kenapa? Karena kan Allah itu Maha mengetahui. Jadi sebelum saya berdoa dia sudah tahu, ngapain saya berdoa lagi? Ya, ini pemahaman yang keliru seperti ini. Ya. Kenapa? Karena salah satu bentuk ibadah kita adalah dengan doa. Bahkan doa itu adalah inti dari ibadah. Ya. Jadi Allah senang melihat kita
meminta kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya meminta, berdoa, mengadu itu adalah ibadah yang harus diserahkan hanya kepada Allah saja. Itulah kenapa Nabi SAW dalam banyak hadis mencela orang yang meminta-minta kepada sesama manusia. Li'anna Allah ya'lamu. Ya, lakin al-gharad huwa al-istirham, ay fa'atini warhamni li'anni faqir. Ini makna tersirat di belakang perkataan Nabi Musa tadi. Baik. Itu al-istirham. Yang kedua, yang mirip-mirip dengan yang pertama adalah izharud da'af. Ya, izharud da'af artinya menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan. Kama fi qawli Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Wahai Rabbku, sungguhnya tulang-tulangku telah melemah. Rambutku telah menyala karena uban. Sudah tua banget berarti. Wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiya, dan aku enggak pernah putus asa untuk selalu berdoa kepadamu. Ya. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni idharan lidha'fi. Ya. Nabi Zakaria mengatakan tulang-tulangku telah melemah, telah sudah tua, maksudnya sudah keropos. Ini kan menampakkan kelemahan di hadapan Allah. Ya. Li'anna al-'azma idza wahana lam yasir ladal insani quwwah. Ya. Di sini menggunakan kata tulang, kenapa enggak otot atau yang lainnya? Ya, kalau otot yang melemah, ya, tidak separah kalau tulang yang melemah. Kalau tulang lemah, tulang ini kan penyangga utama badan kita ya. Beban terberat badan itu ditanggung oleh tulang, bukan otot. Ya, jadi kalau sudah tulang yang melemah, maka manusia ya tidak punya kekuatan sama sekali. Wal gharadu min dhalika idharud dha'fi fil haqiqah. Tujuan Nabi Zakaria mengatakan kalimat ini ya, untuk menampakkan ya kelemahan di hadapan Allah. Liyarhamahullah, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Jadi mirip dengan tujuan yang pertama tadi ya. Istirham tadi. Istirham minta dikasihani, izharud dha'f juga tujuannya agar minta di kasihani. Ya. Wa li hadza rahimah. Oleh karena itulah kemudian Allah merahmati beliau, wa wahabahu Yahya alaihi salam. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi Zakaria seorang anak yang bernama Yahya. Baik. Kemudian yang ketiga, izharut tahassur, kama fi qawli imraati Imran, Rabbi inni wada'tuha unsa, wallahu a'lamu bima wada'at. Wa hadzal mithal qad yusallamu bihi lil mu'allif wa qad la yusallam. Baik. Nah, yang ketiga ini tidak perlu kita ambil. Ya. Karena dia sebenarnya mirip dengan yang kedua. Ya, mirip-mirip dia. Al-muhim annal insana qad yukhbiru bi syai' li yuzhira bidzalika tahassurah mithla kalau qulta wallahi fatani ad-dars falaysa al-gharad min hadha annaka turidu an tukhbira an-nas anna ad-dars fat lakinnaka tukhbirhum amma fi nafsika min tahassurin ala fawatih. Jadi tahassur itu artinya menampakkan penyesalan begitu, izharun nadama. Jadi kan mengatakan demi Allah pelajaran telah melewati saya, ya, saya sudah terlewat dari pelajaran. Tujuan kita menyampaikan ucapan tersebut bukan untuk memberitahukan kepada orang lain, tapi untuk menampakkan tahassur, penyesalan. Ya. Ada seorang yang sudah tua misalkan mendatangi antum, yang antum masih muda, dia mengatakan, dulu saya masa muda saya habiskan dengan poya-poya. Tujuannya apakah hanya untuk cerita doang itu? Tidak, tujuannya adalah untuk ngasih tahu antum, jangan kayak anak, gitu maksudnya. Paham maksudnya ya? Yang namanya izharut tahassur, menampakkan penyesalan. Wal muhim idan anna al-asla an yulqal khabaru li ifadatil mukhatab ma tadammanat sul jumlatu mitla ma qala al-mu'allif rahimahullah walakin qad yakunu lahu magzan akhar yu'rafu bil qara'in. Baik. Dan selanjutnya itu yang pertama tadi, ifadatil khabar. Au li ifadati anna al-mutakallima 'alimun bihi. Atau tujuan lain selain ifadatil khabar adalah untuk ifadati annal mutakallim alimun bihi. Untuk memberitahukan kepada lawan bicara bahwasanya yang berbicara ini tahu terhadap hal tersebut. Contohnya kita katakan anta hadarta amsi. Ya. Ya, anta hadarta amsi. Engkau telah hadir kemarin.
Lawan bicaranya ini tahu nggak dirinya hadir kemarin? Ya jelas tahu kan? Ya. Nah, anak bilang ke Zul, Zul, kemarin antum hadir pelajaran. Ya jelas Zul lebih tahu orang dia yang hadir kan? Tapi apa tujuan menyampaikan ini? Ya. Untuk memberitahukan kepada Zul bahwasanya saya tahu dia itu hadir kemarin. Gitu. Aib. Yaqulul mu'alif, kita lihat syarahnya. Yaqulul mu'alif rahimahullah aw li ifadati anna al mutakallima alimun bihi nahwa anta hadarta amsi idza kunta tukallimul mukhataba bi amrin huwa ya'lamuhu qablak taqulu anta hadarta amsi falaysa al gharadu min hadha ikhbarahu bi annahu khabar li annahu la yadri ahwa khabar am la walakin al gharad an tukhbirahu bi annaka alimun bihi kama law qulta mathalan li syakhsin hadha ibnuka ahwa yadri annahu ibnuhu wa qawluka hadha ibnuka la taqsid bihi al istibham walakin al-qasda minhu al-ikhbar wa ifadat al-mukhatab annaka ta'rif anna hadha ibnahu hatta la yakul laka hadha waladi. Ya. Zul tiba-tiba datang bawa seorang anak dan anak ini mirip sekali dengan Zul, maka anak katakan Zul, hadha ibnuka. Ini bukan pertanyaan, pernyataan ini beda dengan hadha ibnuka, beda ya, ini biasa ini. Zul, hadha ibnuka, tegas anda bilang, Zul, hadha ibnuka. Ya. Zul tentu tahu dia adalah anaknya kan, paham maksudnya? Nah, maka tujuan ana menyampaikan hadza ibnuka itu, ana ingin ngasih tahu Zul, Zul saya tahu ini anak antum, karena ana melihat kemiripan di situ. Ya, agar Zul tidak perlu nanti memperkenalkan siapa anak kecil tersebut. Paham? Nah, ini namanya ifadatul khabar juga. Baik. Wa yusamma al-hukmu fa'idatal khabar. Nah, hukum yang seperti ini namanya hukum fa'idata al-khabar. Wa yusamma al-awwalu fa'idatal khabar. Idza kunta suqtal kalama li tufidal mukhbar fa yusamma hadza fa'idatal khabar. Baik, jadi kalau ada khabar yang ingin antum sampaikan ya fa'idatal khabar namanya. Ya. Kalau antum bertanya, apa dinamakan fa'idatal khabar? Ya beda lagi. Baik. Baik, jadi yang pertama kalau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang itu namanya faidatul khabar. Kalau antum ingin orang itu tahu bahwasanya antum telah tahu, itu namanya lazimul faidah. Itu namanya lazimul faidah. Wa qaulul mutakallim aliman bihi lazimul faidah. Yang kedua ini namanya lazimul faidah. Berarti ada dua ya, faidatul khabar sama lazimul faidah. Anda katakan kepada Dandi sekarang misalkan, ya. Dandi ini pulpen antum. Nah, ini lazimul faidah atau faidatul khabar? Hah? Lazimul faidah atau faidatul khabar? Lazimul faidah. Karena Dandi kan tahu itu pulpennya dia. Dia yang pakai, kan? Paham? Baik. Kalau Anda katakan kepada Ahmad misalkan, "Mat, kesyirikan itu haram, mat, tidak boleh dilakukan." Nah, ini lazimul faidah atau faidatul khabar? Lazimul. Hah? Lazimul faidah faidatul khabar. Lazimul faidah tergantung sih. Kalau amatnya baru tahu itu faidatul khabar. Relatif berarti. Enggak begitu. Ini patokannya faidatul khabar jadinya. Faidatul khabar. Jadi faidatul khabar itu dia memberi tahu orang lain yang kita anggap dia tidak tahu sama sekali. Coba perhatikan contohnya dengan tadi yang Zul punya anak itu. Tujuannya adalah agar Zul tidak perlu memperkenalkan anak itu nanti kepada saya. Paham maksudnya? Nah, kalau yang faidatul khabar, nggak seperti itu. Misalkan Ahmad tadi, ya. Mat, kesyirikan itu haram. Ini faidatul khabar, bukan lazimul faidah. Meskipun Ahmad sudah tahu misalkan kesyirikan itu haram, ya. Meskipun Ahmad sudah tahu, tapi tetap dihitung ini faidatul khabar. Kenapa? Karena ana tidak mengharapkan Ahmad itu tahu, ana paham bahwasanya kesyirikan itu haram. Ana ulang, ana tidak perlu Ahmad itu tahu bahwasanya ana telah mengetahui kesyirikan itu haram. Ngerti enggak maksudnya? Nah, jadi ana memberitahukan suatu khabar kepada Ahmad yang ternyata khabar ini sudah diketahui sama dia misalkan. Ia berarti untuk menambah keyakinan dia tentu tujuannya. Nanti maksudnya ya, baik. Nah, maka kalau antum di kelas
para asatidzah ngisi kajian, khatib naik mimbar, guru ngajar di kelas, itu faidatul khabar terlazimul faidah. Menyampaikannya itu faidatul khabar terlazimul faidah. Gimana lazimul faidah? Faidatul khabar, kalau lazimul faidah, antum cuman ingin ngasih tahu sesuatu yang sudah diketahui dan tujuannya adalah agar mereka itu tahu, antum tahu. Ngerti maksudnya? Ada orang dicurigai sebagai maling misalnya, dan antum tahu dia tadi malam mencuri. Atau katakan, akhi, tadi malam antum mencuri ini. Ini faidatul khabar atau lazimul faidah? Lazim. Ya, kenapa? Ya, karena dia sendiri tahu apa yang dilakukan sama dirinya tadi malam. Tujuannya kita ngasih tahu ungkapan tersebut adalah, ya akhi, hati-hati ya, dengan perbuatan antum, karena anak tahu apa yang antum lakukan tadi malam. Gitu. Jadi anak ingin dia tahu, bahwasanya anak juga tahu. Orang mencuri kan diam-diam. Ya. Anak ngasih tahu dia, akhi, anak tahu apa yang antum lakukan semalam. Gitu loh bahasa gampang. Ingat ya. Nah, sekarang seorang guru ngajar di kelas, apakah tujuannya untuk ngasih tahu ke murid-muridnya bahwasanya wahai para santriku, ya, saya tahu hukum ini, apakah itu tujuannya? Tidak. Tujuan seorang guru adalah berdiri di depan kelas untuk menyampaikan apa yang dia ketahui. Jelasnya? Baik. Catatan kaki yang ketiga. Amma idza kunta suqtahu, suqtahu maksudnya ucapkan bentuk ya. Adapun kalau antum bentuk perkataan tersebut untuk menjelaskan bahwasanya antum paham atau mengetahui kondisi tersebut, fa yusamma lazimul faidah. Limadza yusamma lazimul faidah seperti ini? Li'anna al-mukhataba laisa bihajatin ila faidatil khabar. Karena dia tidak menginginkan informasi. Dia tahu dirinya mencuri tadi malam, enggak perlu antum kasih tahu gitu. Maksudnya ya, beda dengan orang yang tidak tahu hukum toharoh misalnya. Ada orang yang tidak tahu hukum toharoh. Aku antum ajarkan dia toharoh itu begini 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 caranya begini begini. Ya, itu namanya faidatul khabar. Ya, fahuwa laisa bihajatin an tu'limahu bi anna hadha walada. Zul tadi misalkan enggak perlu nak kasih tahu dia bahwasanya ini anaknya. Cuman dia jelas lebih tahu itu adalah anaknya dia sendiri. Fahuwa ya'rifu wa kadzalika huwa fi misalil mu'allif laisa bihaja an tu'limahu annahu hadar amsi wa huwa yadri. Pamal maqsudu min al-khabar al-an. Hadhihi qa'idatun tudammu ila al-qa'idatain as-sabiqatain wa huma awwalan al-jumlatu tanqasimu ila ismiyah wa fi'liyah, thaniyan al-farqu bain al-ismiyah wal fi'liyah fi as-sighati wal madlul wa tudammu ilayha al-qa'idah ats-tsalitsah. Kalau anda masih ingat di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas pembahasan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bahwasanya jumlah khabariyah ya dibagi dua, ismiyah dan fi'liyah. Dan perbedaan antara keduanya adalah dari sisi tarkib dan maknanya. Dari sisi go dan madlulnya. Dari sisi tarkib, dari sisi urutannya. Jumlah fi'liyah diawali fi'il, jumlah ismiyah diawali isim. Kemudian dari sisi makna, jumlah ismiyah mana, jumlah fi'liyah mananya apa? Al-hudus. Ya, hudutsu asyai fi zamanin makhsus. Ya, kemudian jumlah ismiyah maknanya apa? Subutu. Subutu. Subutu au al-musnad subutu au ittisaful musnad lil musnad ilai. Baik. Itu dia dua kaidah yang sudah kita ambil kan. Sekarang kita sebutkan ada kaidah yang ketiga ini, masih ada kaitan dengan dua kaidah sebelumnya. Ya. Apa itu? Yaitu ma faidatul jumlah al-khabariyah. Untuk apa kita ngomong pakai jumlah khabariyah itu? Ya. Apa maksudnya jumlah khabariyah ya? Masih ingat ya? Nah, ingat kalau antum malang itu enggak tahu apa itu jumlah khabariyah. Ya, kembali ke penjelasan pertama dulu. Ya, gitu caranya kita belajar ya. Kalau kita mengalami kebingungan pembahasan sekarang, ya, stop dulu, kembali ke pembahasan sebelumnya. Jangan lanjut karena makin pusing nanti. Kembali dulu, ulang dari awal lagi. Masih bingung lagi, kembali dari nol. Ya. Itu kenapa selalu menekankan kepada para santri, prinsip orang dari belajar itu selalu kembali ke nol. Ya, kalau mengalami kesulitan kembali ke nol. Atau kesulitan memahami apa itu maf'ul mutlak ya, kembali ke pembahasan i'rab. Itu awal dari pembahasan maf'ul mutlak itu adalah pembahasan i'rab. Nanti untuk mengatakan i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar dan jazm ya. Nasab dari situlah pembahasan maf'ul mutlak karena maf'ul mutlak bagian dari mansubat ya. Jadi kembali ke awal dulu ya, terus sampai tiba ke pembahasan terakhir yang antum paham yang sedang antum ya, bingungkan gitu.
Maka di sini antum harus paham ini apa itu jumlah khabariyah. Jumlah khabariyah adalah jumlah ya, yang yahtamilu sidqa wal kadhib, yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Ya. Nah, kalimat yang kita ucapkan yang mengandung kemungkinan benar atau salah itu apa tujuannya kita menyampaikannya? Pak, maksudnya? Jadi kan antum sudah tahu khabar itu bentuknya jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Kemudian bedanya apa jumlah ismiyah sama fi'liyah sudah kita tahu. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah buat apa kita pakai jumlah khabariyah gitu. Fungsinya apa khabar itu? Al-aslu fiha ifadatul mukhatab bima tadammanathu. Hukum asal dari jumlah khabariyah itu adalah memberitahukan kepada mukhatab apa yang dikandung oleh jumlah tersebut. Hadha huwal asal, ini yang kita sebut dengan apa? Ifadatul mukhatab bima tadammanathu, ini apa namanya? Nama lainnya? Ifadatul khabar. Yang kedua lazimul faidah. Faidatul khabar atau ifadatul khabar. Baik. Waqad yuradu biha ma'anin ukhra tufhamu min as-siyaq wa kulluha tusamma faidatul khabar. Ini namanya faidatul khabar. Jadi faidatul khabar itu antum menyampaikan informasi kepada orang tidak tahu. Khalas, entah lamar. Ada anak kecil antum ajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini namanya ifadatul khabar. Paham? Atau faidatul khabar. Walakin idza takallamta bi syai'in tukhbir al-mukhatab bi annaka 'alimun bihi fa inna hadha yusamma lazimal fa'idah yusammihi ahlul ma'ani lazimal fa'idah. Baik. Wa huna su'al wa huwa limadha yusamma lazimal fa'idah wal jawabu li anna al-mukhatab laysa bi hajatin ila istifadah lakin al-mutakallim arada an yubayyana lahu annahu 'alimun bi fa hadha huwa lazimul fa'idah. Wa hadhi mas'alatun istilahiyah. Ini istilah saja ya. Wa laysat mas'alatan lughawiyyah wa illa fa fil haqiqah hatta law kuntu uridu bidzalika lazim al fa'idah fa innaha fil lughah al arabiyyah fa'idatul khabar li'anni indama aqulu lahu hadha ibnuka falaha fa'idah wa fa'idatuhu la tukhbirni fa ana adri hadhihi hiya al fa'idah lakin ulama al balaghah istalahu ala annahu idza kunta tukhatibu shakhsan qad 'alima madmuna kalamika lakinnaka turidu an tubayyana lahu annaka 'alimun bi fa inna hadha yusamma lazimal fa'idah. Jadi maksudnya begini ikhwan. Ya. Jadi penggunaan istilah lazimal fa'idah ini sebenarnya enggak penting. Kenapa? Karena dia masuknya ke fa'idatul khabar masuk sebenarnya. Ya. Misalkan dalam contoh tadi Zul punya anak tadi. Ya. Ya, ketika anda bilang ke Zul, Zul hadza ibnuka. Ya, hadza ibnuka. Ini sebenarnya faidatul khabar masuknya. Kenapa? Karena ana ingin menyampaikan sesuatu kepada Zul. Apa sesuatu yang ingin saya sampaikan? Jangan kasih tahu saya siapa anak kecil ini karena saya sudah tahu. Apa maksudnya? Nah, itu sebenarnya. Berarti kan faidatul khabar namanya ini kan? Faidatul khabar itu ngasih tahu informasi dan ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada Zul segala. Mafhum ada? Aib. Itu namanya berarti dia sama dengan faidatul khabar kan, enggak ada bedanya dengan faidatul khabar. Nah, kan tapi kata saya di sini ini hanya masalah istilah saja ya. Jadi apa namanya dalam kasus yang tadi memberitahukan ini adalah anaknya hadza ibnuka, Zul ini anakmu ya. Ini para ulama balaghah memberi nama khusus begitu lazimul faidah. Jelas ya? Aib. Jadi kalau secara kasarnya sih faidatul khabar juga gitu. Baik, jadi tidak perlu antum pusingkan bagaimana membedakan antara lazimul faidah sama faidatul khabar. Ya karena memang dia satu jenis sebenarnya sama-sama memberikan faidah. Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil adrubul khabar ya, aksamul khabar, macam-macam khabar. Ini pembagian-pembagian khabar insyaallah taala ambil di kesempatan selanjutnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin.